seneng kok. Molo ne enak e, senengane ku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Nah, kita mau jalan-jalan ke Batu lewat jalur Cangar. Saya mulai dari Bundaran Pacet dulu ya. Ikuti perjalanan kami. Nah, di sini saya sediakan peta nih, peta dari Google Map. Nah, di situ tinggal ikuti arah garis biru ya. Nah, ini dari bundaran kita belok kiri menuju ke arah selatan ya. Ini jalur Cangar Batu. Perjalanannya katanya mendebarkan. Yuk kita ikuti perjalanan kami. Nah, ini kita turunan sedikit. Nah, kita bisa lihat di sini jalurnya berkelok-kelok ya tentunya. Jadi perjalanan menuju Batu lewat jalur Cangar ini perlu disiapkan beberapa kondisi kendaraan yang harus prima ya. Jadi kalau ada tanjakan kita harus prima remnya, handremnya, itu yang utama ya. Berikutnya adalah Kali Kromong. Kita melewati Kali Kromong dulu. Di sini jembatan Kromong kita lewati. Nah, di sini langsung belok kanan, langsung naik. Ini gigi 1, gigi 2 gitulah kendaraannya. Jadi mulai nanjak terus ya dari sini. Nah, kendaraan di sini saya menggunakan mobil sejenis sedan ya. Jadi bisa dilihat di map kendaraannya itu berjalan kisaran 30 km per jam. Mohon maaf, ini HP kamera saya tiba-tiba mati dan saya harus mereset lagi. Tepatnya HP mati ini di tikungan Pacet ya, jadi tikungan yang sering memakan korban. Jadi saya harus banyak berdoa ini selanjutnya, semoga sampai tujuan dengan selamat. Dan saya pesankan kalau mau ke sini jangan sampai mengalami jalur penyelamatan ya, nanti malah lebih bahaya lagi. Kalau kalian mengalami jalur penyelamatan, tiba-tiba nanti ada yang remblong dan mau menuju ke jalur penyelamatan itu, nah efeknya apa, kalian juga bisa jadi korbannya. Maka hati-hati, sterilkan jalur penyelamatan ya dulur. Jadi saya tadi berangkat mulai jam 7 ya dari Bundaran Pacet tadi. Nah, estimasinya sih kisaran sampai 7:30 sampai di Batu ya. Tapi ya kondisi jalannya seperti apa kita kan nggak bisa cepat-cepat ya. Maksimal kalau bisa dilihat di sini maksimal 30 km per jam sudah banter ya kalau kelas sedan kayak gini. Dan jangan lupa harus istirahat. Potensi wisata di sini sebenarnya sangat menjanjikan ya. Di sini tentunya banyak permunculan kafe-kafe maupun wisata-wisata baru di area jalur Cangar ini. Seperti nanti ada Wit Sendi. Nah, Wit Sendi aja ada dua ya, Wit Sendi 1 dan Wit Sendi 2. Jadi memperlihatkan potensi wisatanya ini sangat besar. Makanya sebaiknya ini dikelola, mungkin akses jalannya diperlebar gitu, maka lebih nyaman, lebih aman bagi semuanya untuk berwisata di sini. Oke, kita lanjut lurus terus ya. Ini sebenarnya kecepatan kita ini pelan, sangat pelan. Jadi kita tahu ya kendaraan lari
di maksimal 30 km per jam seperti yang dilihat di map. Itu kadang-kadang kita hanya jalan 20, di bawah 20 km per jam karena tanjakan yang curam. Maka dari itu kondisi prima kendaraan harus dijaga, dan jangan lupa kalau ada peristirahatan kita berhenti dulu ya, kita mendinginkan kondisi manusianya dan kendaraannya. Nah, seperti di sini saya istirahat di rest area Sendi Pacet. Di sini lokasinya sangat sejuk, bisa sholat-sholat di situ dan ada banyak warung-warung ya. Setelah istirahat, nah kita siap-siap langsung tanjakan gigi 1. Ini belokan tajam, jadi supaya kendaraannya bisa cepat. Jadi lihat ini saya cuman lari 12 km per jam, menanjak lagi sampai kisaran 20 km per jam. Tapi sangat pelan ya. Memang kalau perjalanan dari Pacet menuju Batu ini lewat jalur Cangar, ini kita nggak bisa banter ya, tapi jalurnya lebih pendek, makanya kita bisa menghemat waktu ya kalau kondisinya lancar di sini. Ini sudah mulai naik terus ya. Ini siap-siap karena kita bentar lagi akan menemui tikungan tajam dan naik. Nah, ini juga jalur yang sangat berbahaya di sini. Jadi siapkan kondisinya. Di sini ada yang namanya tikungan Gajah Mungkur. Waduh, di sini benar-benar harus fit ya kendaraannya, karena langsung belok ke kiri dan naik. Nah, itu kalau enggak siap-siap dari bawah tadi ya, rem hand remnya harus siap ya, supaya kalau berhenti mendadak remnya langsung pakem. Setelah itu kita nanti akan menemui, kalau beruntung ya, ada monyet-monyet liar di sekitaran jalan. Biasanya mereka meminta-minta makanan dari kita. Semoga monyetnya muncul di sini. Nah, di pertengahan jalur Cangar ini ada satu jalan yang tidak bisa dilewati untuk dua kendaraan, dua mobil ya. Jadi harus gantian. Jadi biasanya ada petugasnya yang mengarahkan ya, tapi kalaupun nggak ada petugasnya, nyalakan aja klaksonnya keras-keras berkali-kali supaya yang di ujung bisa kedengaran kalau kita mau lewat. Sampai di lingkungan monyet-monyet liar, saya sarankan jangan sampai turun ya, cukup membuka kaca aja. Dan perlu dilihat di sini monyetnya masih liar ya, jadi kalau kalian turun nanti khawatir membahayakan juga.
kita start pagi kisaran jam 8 ternyata dia, tapi istirahat kira-kira setengah jaman lah untuk mendinginkan mesin dan cari suasana yang segar. Kita jalan lagi. Di sini jalurnya berkelok-kelok, lebih berkelok-kelok ya, menuju ke arah Batu ini. Ya, memang risikonya di sini yaitu kendaraan tidak kuat nanjak ya. Tapi menurut saya yang lebih bahaya itu dari Batu ke Pacet ya, karena turunan. Jadi rata-rata kecelakaannya itu karena turunan, remnya blong. Nah, itu yang perlu diwaspadai. Dan lagi biasanya kalau kondisi hujan berkabut itu membahayakan. Jalanan licin, penerangannya kurang. Nah, di sini banyak kanan kiri pohon besar ya, dan juga rawan longsor. Ada lagi, nanti kita akan menuju ke jembatan ikonik di Cangar, yaitu jembatan Cangar. Biasanya banyak warung di situ, tapi kita lihat di sini nanti ya bagaimana kondisinya. Baik, bisa dilihat kita menuju ke jembatan Cangar ya, ini dia. Dan ternyata ada petugasnya yang mengawasi ya, jadi nggak boleh berhenti di jalur ini atau berjualan di jalur sini. Ini memang jalur yang berbahaya ya, jadi mungkin sering terjadi kecelakaan karena banyak orang berhenti, padahal ini jalurnya harus bebas hambatan, bebas pemberhentian karena jalurnya langsung nanjak. Oke, sebentar lagi kita sampai di pemandian air panas Cangar. Nah, ini lokasinya ya, di sebelah kiri. Sudah sampai di perbatasan Cangar Batu ya. Ini sudah memasuki area Batu. Nah, di sini ada Noi Cafe. Nah, lumayan ramai ya. Cafe baru berada di puncak, mungkin view-nya juga bagus. Kapan-kapan kita akan ke sana. Kalau sudah mencapai area sini, ini kanan kirinya view-nya bagus ya, bukit-bukit gitu, terus sawah
teras iring, ada sayur mayur. Nah, sangat menyejukkan mata. Jalurnya di sini masih nggak bisa full ya speednya, karena masih naik turun. Bring the funk back. Baik, saya rasa saya akhiri dulu karena kita sudah sampai di Batu. Sampai ketemu di melaku-melaku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.